Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman YouTube. Hari ini saya mau jalan-jalan lagi nih. Ketemu sebuah rumah. Anak yatim dua bersaudara. Kok di sini rumahnya semasih ini, baru batu bata aja, dan ini dapurnya masih begini. Kondisinya masih gedek bambu. Atasnya pakai seng. Kondisinya masih berantakan sekali. Lihat dapurnya. Kira-kira baiknya diapakan? Perlukah kita renovasi lagi atau bagaimana? Nih, kebetulan karena ini di pinggir sawah, resikonya adalah ular bisa masuk. Dan biasanya di pinggir sawah itu ularnya kobra, itu yang paling bahaya buat anak-anak. Lihat, ini langsung ke kebun sawah, ini yang bahaya. Masih berantakan, masih bolong-bolong, dan ini panas sekali karena ini pakai seng. Ternyata ke posisinya gak sampai 2 meter kan, hanya ini di atas kepala sedikit. Anaknya 2, yang satu masih TK, yang satu udah kelas 2 SMP. Satu rumah 4 orang, perempuan semua. Nenek, ibu, dan 2 anak perempuan. Dan yang kecil ada sedikit keterbelakangan karena dulu katanya lahir prematur, sehingga perlu terapi khusus. Dan sampai sekarang lah omongnya apa belum lancar semuanya, padahal udah masuk 6 atau 7 tahun. Nek pas kami nih kok nggih, alhamdulillah. Yeah. Nih, anak yang besar. Halo, Dek. Kelas berapa? 2 SMP. SMP mana? SMP 1 Sewon. Wah, kucingnya lucu-lucu. Namanya siapa kucingnya? Kok bubunya di luar? Kok bubunya di ruang tamu? Nggih, Pak. Lah kan sing-sing adaan, Pak. Bubunya di ruang tamu. Bubunya di ruang tengah sambil nonton TV. Sekalian di sekolah. Iya, memang rumahnya kecil. Ibunya jualan minuman di event balapan merpati. Cuma jualnya seminggu paling 3 atau 4 kali. Yang bisa sehari full. Nah, ini anaknya. Halo, namanya siapa? Namanya siapa? Ini yang kebutuhan khusus, nama sih pun pendampingan khusus. Pelatur ke usaha dengan larang bukaan itu mau. Wah, dan kobra itu nih. Sepi, hutan deh. Tapi nak atau senak hutan prepon kondisi nih? Nek Jawa. Okay. Jawa saat ini alhamdulillah, badeng niki pun mau jauh pesawat dan cagak itu mas, mau jauh tenang. Ini buat terus. Mata ini sudah blok lah, ya Allah, butuh niku kalau gendong mas. Yeah. Bom pecah payung, gendong kali. Ngoten niku nganu selain niku mangke nek riki jek kula mlayu. Harap kula batin kula ngoten niku. Nggih. Ning sak niki pun wonten niki tinggal ten niki alhamdulillah menjo tenang mas. Dene kan alah kok pomo anu dipeni ganti gede. Kula kali bocah kula niku yo kapan-kapan yo rezeki anu kudu dana kula. Dan cicak sini kok, jadi Adi dihajar ngeten, kurang ngeten ikut lah. Tapi tetap pengen dandel sini. Wah, keyakinan gue. Si banyak pengen sekali betulin ini. Kalau hujan angin tembus. Ah, ya Allah, nah untuk pocongnya pikir, kurang ngeten ikut cuma pakai bambu.